Rabu 25 September 2024 menjelang sore hari ini sekitar jam 2. Teman-teman lihat lalu lintas di simpang Gadok, arah turun juga mulai padat ya, padat merayap. Yang biasa di sini jadi titik kemacetan, hari ini agak lenggang teman-teman. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 September 2024, kali ini saya berada di simpang Gadok menuju ke arah puncak teman-teman, dan tentunya mau update terkini ya suasana puncak. Setelah beberapa hari yang lalu ada tahap pembangunan di area puncak, dan kali ini saya ingin melihat situasi seperti apa. Yuk kita lihat situasi seperti apa. Seperti biasa, jangan lupa kalian yang baru menemukan video ini, jangan lupa kalian subscribe serta share. Dan tentunya selamat datang, semoga diberi kesehatan semua. Dan yang udah setia dengan channel VNTV, terima kasih. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Oke, thank you teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 25 September 2024 menjelang sore hari ini sekitar jam 2. Teman-teman lihat lalu lintas di simpang Gadok, arah turun juga mulai padat ya, padat merayap. Dan naik juga ini udah terlihat ya, padat merayap ya teman-teman. Dan saat ini saya akan melihat situasi terkini puncak teman-teman ya. Ada yang bilang puncak kalau nggak macet nggak asik bang. Asik. Puncak kalau nggak macet namanya bukan puncak bang. Asik lah, kita ambil positif aja ya. Memang kemacetan puncak itu karena banyaknya volume kendaraan ya teman-teman. Apalagi kita ngebahas tentang kemacetan horor yang pada terjadi 15 atau 16 September ya, kemacetan total ya. Saat ini aja hari biasa aja, hari Rabu tanggal 25 September, terlihat ya lalu lintas padat banget ya, cukup padat lah ya. Informasi buka tutup jalur biasa itu dilakukan pada pagi hari teman-teman. Untuk masalah jam-jam pastinya itu biasanya sih tergantung dengan volume kendaraan ya. Kalau sudah parah banget berarti dari petugas atau polisi akan mengaturnya ya. Nah, di depan sebelah kanan saya ini adalah Minimania, Taman Miniatur Dunia. Semua mungkin ada di sini ya. Taman Miniatur Dunia ya. Cukup ada teman-teman ya. Kalian bisa lihat tuh, Wonderful Indonesia, bus-bus dari atas, masya Allah, udah macet ya.
sebelah kanan bendungan Ciawi. Kayaknya kemacetan terjadi di persimpangan teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini udah lancar kembali ya. Puncak udah kembali seperti semula ya. Indotofu. Wah, Indotofu itu pasti tahu-tahu ya. Mudah-mudahan cerah ya. Mudah-mudahan. Berharap, namun balik lagi kondisi apapun harus dilewati dan tentunya selalu jaga keselamatan. Nah, teman-teman, Kopi Nako Puncak nih sebelah kanan tuh. Kopi Nako. Dibilang cukup baru juga sih, ini sebelah kiri pom bensin ya. Biasanya banyak muda-mudi ada pemotor ngeres di situ ya. Indomaret Fresh. Ini jam-jam sekolah teman-teman ya. Terlihat pegunungan puncak agak sedikit berkabut ya. Nah, berawan nih. Lagi berawan. Waktu yang tepat untuk menikmati puncak ya, seperti ini, asik, tidak terlalu macet ya. Memang kalau hari biasa puncak tuh opsi terbaik sih menurut saya. Nicholas River Park sebelah kiri ya, alam Sunda. Kalau di sini jalan cukup luas ya, namun kemacetan tetap terjadi seperti yang terlihat di depan teman-teman ya. Kita nggak buru-buru, jadi santai, kita santai aja lah. Waduh, udah ada yang pakai jas hujan. Hujan di mana ya? Persimpangan seperti biasa ya. Persimpangan salah menjadi titik persoalan kemacetan ya.
Macet. Cimory, kayak buat Cimory sih ya. Gunsas Duren. Persimpangan rata-rata ya, jadi titik kemacetan teman-teman ya. Bakmi golek. Nanjak, yuk. Tiba-tiba berhenti mendadak ya. Di sini teman-teman yang pernah terjadi macet massal ya. Lokasi macet massal tata di sini teman-teman pas saat kemacetan horor ya. Taman Matahari. Regent Premier Hotel. Payung ya, ada Cipayung puncak. Berarti identiknya puncak hampir sama dengan Jakarta dong. Kalau nggak macet bukan puncak. Jakarta juga kalau nggak macet bukan Jakarta ya. Macet lagi. Ini mobil truk mogok ya.
apa ini? Macet lagi kawan. Rest area Bang Ben, Puncak Cisarua tuh, rest area Bang Ben. Puncak Cianjur, Lembah Nyiur. Wah, ini sarang burung walet kayaknya nih. Tuh. Oh, dalam situ ya. Resto pagi sore. Teman-teman di atas kayaknya udah mendung ya. Nampaknya hawanya beda banget. Sirine. Menuju Pasar Cisarua. Yang biasa di sini jadi titik kemacetan, hari ini agak lenggang teman-teman. Motor King enak banget ya, narik ya, pret pet 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 pet. Wah, di atas sudah gerimis kayaknya nih, kata hujan, banyak yang pakai jas hujan dari atas. Wow, mendung. Mm-hmm.
Dapur Ami, rumah makan khas Sunda. Oh, ada nikahan ya Allah kayaknya. Depan tuh persimpangan Taman Safari, teman-teman. Kanan Taman Safari ya. Wow, terlihat ya. Awan hitam ya, teman-teman. Cuacanya dingin, nampak akan hujan. Simbad Cafe. Wow, udah gelap teman-teman. Udah gelap, Masya Allah. Wih, ikan mas gede amat ya. Oke, nampaknya dikit lagi hujan ini. Cuaca udah gelap banget. Dari atas banyak yang udah menggunakan jas hujan ya. Oke, teman-teman, ngerasain gerimis ya. Kayaknya kita kudu minggir deh depan pelataran puncak titik nol.
Sedap, udah mulai rintik-rintik. Wah, dikit lagi ini deras sih teman-teman. Kayaknya kita di pom bensin kayaknya nih, kita ngeres nih. Kayaknya akan nyari ada warung gitu ya, gak bisa ngopi gitu. Teman-teman, kita numpang nadu di sini nih. Yap. Karena hujan ya. Kita break dulu.